Dengan hadirnya rekrutan baru, Vanja Bukilić, di Red Sparks, pelatih Ko Hye-jin sangat percaya akan potensi timnya dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Bukilić yang berasal dari Serbia diharapkan dapat menambah variasi dan daya serang tim bersamaan dengan Megawati. Ko Hye-jin yakin bahwa dengan strategi yang tepat, kombinasi Megawati Hangestri dan Bukilić bisa memberikan kontribusi signifikan dan membantu Red Sparks meraih hasil yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Terlebih setelah pencapaian mengesankan musim lalu di mana mereka sukses melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Keberhasilan itu tak lepas dari peran Megawati Hangestri yang menjadi tulang punggung di lini serang, senantiasa menunjukkan performa luar biasa yang mendorong tim mencapai babak playoff. Ia mengungkapkan motivasinya untuk meraih hasil lebih baik dan mencoba kembali dengan semangat yang sama. Ko Hye-jin juga menjelaskan bahwa meskipun Megawati Hangestri dan Vanja Bukilić menempati posisi sebagai oposite, ada kemungkinan Megawati akan dipindahkan ke posisi outside hitter untuk mengoptimalkan potensi mereka. Pelatih berusia 44 tahun ini sudah mempersiapkan strategi untuk mengintegrasikan Megawati Hangestri dan Bukilić dalam permainan tim. Dengan persiapan yang matang dan rencana strategis yang kuat, Red Sparks berharap musim ini menjadi yang terbaik dan membawa mereka meraih gelar juara yang diidamkan. Perjalanan Megawati Hangestri Pertiwi untuk mencapai ambisinya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tidaklah mudah. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan menjadi musim kedua bagi Megawati Hangestri Pertiwi membela tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Harapan dan cita-cita muncul dalam diri pemain asal Jember, Jawa Timur ini untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Pada musim lalu, Megawati yang menjadi andalan di lini serang berhasil membawa tim asuhan Ko Hye-jin tersebut menduduki peringkat ketiga fase reguler. Tak heran, posisi itu membuat Red Sparks mendapatkan satu tempat di babak playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Playoff musim lalu merupakan playoff pertama yang diraih tim yang dikenal dengan sebutan Red Force dalam 7 musim terakhir. Meskipun gagal melangkah lebih jauh, pencapaian musim lalu benar-benar memberi kesan positif bagi Megawati untuk lebih termotivasi. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya sudah mengekspresikan ambisinya untuk bersaing baik di tingkat individu maupun tim. Ambisi serupa juga dinyatakan oleh Ko Hye-jin yang ingin timnya bersaing dalam perburuan gelar juara di musim ini. Namun demikian, Megawati dan Red Sparks jelas menghadapi tantangan untuk mewujudkan harapan mereka di musim ini karena para pesaing juga memperkuat tim. Salah satu lawan yang harus diwaspadai oleh tim Daejeon ini adalah ambisi tim Suwon Hyundai NC Hillastate. Tim yang dilatih oleh Kang Sung Hyun ini dikenal sebagai juara bertahan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Status ini tentu meningkatkan gengsi tersendiri bagi para pemain Hyundai NC Hillastate, termasuk Laetitia Momabasoko. Pemain asal Kamerun ini menunjukkan performa gemilang musim lalu dan menjadi pesaing berat bagi Megawati dalam perburuan gelar top skor. Seperti Megawati, Momabasoko juga bertekad untuk memberikan penampilan terbaik demi meraih gelar individu dan mempertahankan status juara timnya. Ambisi yang dinyatakan oleh pemain yang berposisi sebagai oposite ini jelas menjadi tantangan bagi Megawati untuk tetap berjuang dengan giat. Menuju musim ini, NC Hillastate tidak melakukan perubahan berarti dalam susunan pemain, khususnya untuk legion asing mereka. Mereka masih mengandalkan kekuatan dari musim lalu dalam diri Momabasoko dan pemain asal Thailand Wipawee Srithong. Namun, itu bukan jaminan bahwa NC Hillastate akan mudah dikalahkan di musim ini. "Saya akan fokus untuk menjadi pemain yang lebih baik," ujar Moma, dilansir dari situs resmi NC Hillastate. "Saya ingin meraih kejuaraan dan memenangkan beberapa trofi individu," tambahnya.